Dalam rekaman video, warga memperlihatkan kemunculan seekor buaya dengan moncong terikat lakban nampak berkeliaran di aliran Sungai Cisadane, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu siang. Video berdurasi 10 detik itu viral di media sosial. Selain kepergok mondar-mandir di arus tenang, buaya yang ditaksir berukuran hampir 2 meter itu juga sempat naik ke daratan untuk berjemur. Sebelumnya, warga mengaku kaget melihat buaya mendadak muncul saat hendak mancing ikan di sungai, hingga membuat heboh warga sekitar. Bahkan hingga Kamis siang, tim SAR gabungan BPBD, Damkar, dan BKSDA langsung menyisir lokasi sejauh radius 0,5 kilometer sambil memberi umpan daging ayam. Sementara pihak BKSDA Jabar menduga buaya jenis muara itu merupakan peliharaan warga yang sengaja dibuang lantaran Sungai Cisadane bukan habitat asal buaya. Saya lagi ini, itu saya tahu dia yang mancing, tapi pada lari. Cetek emang ada apa? Ada buaya, Bu, katanya gitu. Saya lihatnya benar ada. Ibu lihat sendiri buayanya? Lihat sendiri. Oh. Malah dipotong sama si bapak itu. Itu kalau di sini sering apa gimana, Bu? Baru saya sumur di sini doang. Itu mulutnya di lakban apa gimana? Iya, kecil. Kecil? Oh, ukurannya kecil, Bu, ya? Moncongnya di lakban. Di lakban? Iya. Itu kalau informasi yang Ibu dapat, itu lepas apa gimana, Bu? Nggak tahu, tahu-tahu lihat di sini aja. Tapi nggak naik ke pemukiman? Enggak, keburu sama si bapak ini. Pakai galah gitu. Dapat laporan untuk penampakan buaya ini terlihat ada lakban. Kemungkinan besar posisi satwa ini ada yang memiliki, misalnya masyarakat yang memiliki satwa buaya tersebut. Nah, kemungkinan waktu pada saat kecil kan masih bisa dirawat, ya, setelah besar. Nah, kemungkinan besar sudah meresahkan kepemilikan sendiri, ya. Nah, akhirnya dugaan yang di pertama ini pasti dilepaskan. Ada dilepaskan dengan sengaja. Hingga kini petugas gabungan masih memburu keberadaan buaya jenis porosus itu dengan memasangi jaring pengaman di hilir sungai. Sementara demi menghindari ancaman bahaya, warga dihimbau tidak beraktivitas di bantaran sungai hingga situasi dinyatakan aman oleh petugas terkait. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Buaya di pinggir kali Cipaku. Buaya Cipaku. Thank you.